Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi iman wal islam Syahadata ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd Bapak Ibu asatidah As yang saya hormati dan dimuliakan Allah Santriwan dan Santriwati, Salah satu kebahagiaan yang saya sering kali dapatkan dari Allah adalah setiap hari dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang soleh, karena tidak mudah bertemu dengan orang-orang baik. Sampai dulu, bu, zaman Rasulullah, ada orang yang tiga hari tiga malam ingin bertemu dengan Nabi. Bukan karena ingin bertemu dengan sosoknya, tetapi ingin bertemu. Kalau sudah bertemu dengan Nabi, berarti akan dibuka kebaikan-kebaikan dari Allah. Makanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini mudah-mudahan hari ini yang berkumpul adalah orang-orang baik yang saya temui pada hari ini, yang insya Allah menurut Ibnul Qayyim, kalau kita bertemu dengan orang soleh, akan dibukakan tiga pintu. Yang pertama, tahu Abu, Abu Rizki bak dibukaken panto rezeki lain panto milik Ari milik na meletik kan rijgina na badak kenawan loba milik Ari rijginayatik meningkeneh loba rijgi bari milik na gedenya kan ibu oto seringnguingnya boga mobilmah milik naik mobil mah rezki no loba mobil cantang tuh jadi rizki kabehanana malah na aya Jami imahna di ditu di dia tapi dah angerwe ngagoler mah ukur sakasuren taeta nu disebut rizki makanya kata Rasulullah tuh tahu Abu Abu rizki dibukakan pantor rizki wa antaku nakulatu ohos bertemu dengan orang-orang soleh dibukakan pantor rizki tah Ta, mudah mudah-mudahan ya mulih ti dia ibu bapa dibukakan pantor rizki ken baik dah milik mah kitu kitu kene yang kedua adalah tuh tahu Abu Abu khair akan dibukakan pintu-pintu kebaikan semua kebaikan dipin atau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang asatid as yang ngajar di depan muridnya, setiap hari bertemu antara ustadz dan santri. Santri orang baik, ustadz orang baik dipertemukan dalam frekuensi yang sama, maka dibukakan pintu kebaikan. Moal ayah guru ngajarkan goreng sakit we. Tapi lamun orang papangi di jahat, maka bakal dibukakan panto-panto kagorengan. Kenapa? Karena orang jahat ber, berniat baik pun tetap itu tidak akan ada maksimal. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan pintu kebaikan dibuka oleh Allah. Ya. Nukatilu abu abwabul barokah. Subutul khair ilahi pisyai. Barokah ku Allah diturunkan ke urang. Anu disebut barokah teh cukup, teh kudu loba, penting mah cukup we. Karena loba ge ada teh cukup. Makanya dulu guru saya ngomong begini. nu disebut barokah mah

kehidupan kita tidak akan lebih dari tiga hiji rejeki dua kehadean khair yang ketiga berkah tah ibu bapak mudah mudahan lintan akhirnya dibuka kenti lupa sadayana nya kanggo orang sadayana ah dekat tinggal kusim kuling benget benget nage beda ya mohon buk itu mata sahur kuling di mana pokok nama nu sebut jaga jarak teh ulah cililahun sakit tuh namun ibu ngalahun bapak teh teh terjaga jarak. Mun bapak ngalahun ibu terjaga jarak. Kieu jaga jarak. Teu kudu mikiran di panyakit ayeuna mah. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada sudah tidak ada lagi Bu pikiran apapun. Makanya santri mah tinggal iku sim kuring Jarak raja gue teh masalah. Anu garing mah guruna. Ini santri mah jarak raja. Sok ibu can mayar nyuran 5 bulan Ari murang kali mikiran Hmm kurang Wenulir Nya Jangan mesti satu tahun san mayar beda Budak nama jararak Gue sakola orang tuanya yang dia itu tidak seneng atau tidak apa tidak bahagia. Kenapa? Karena prinsipnya bukan di anak-anak tapi di mana? Di orang tua. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ada orang yang menuntun anaknya nakal. Ayah geningan punya zaman Nabi gak nubahong budak dituntun malahan zaman Umar mak ya luangkung tik itu budak teh. Dapat disunah ma ayah bangor ayah baong ayah bedegong Taita bedanya yeah. Bangor jeng bawang beda Bu jeng bedegoong beda sok tinggal di tak kamus naun bedana Bangor naun bedana bawang jeng naun badana bedegong lamun ayam orangkali ciling cinccat et budaknya Bangor tapi cantang tuh si budak etT Bu balir uh, Ustadz maupun anak tegedek cicing tekaup ayaganggur ditajong Kenba Bangor karena lagi budak Nang budak bangun sosok pinter biasanya iQnya sudah ba biasanya bagus Kenapa karena si otak nyerosain atau nyronnya itu digerakkan oleh dia mata dia anu hiperma biasanya soka ada pintermun guru nah kerengaja manehna mata sok asup karena otakaknya Kenapa karena nyron sel otak dia itu digerakan karena dia hyper pada kalau aya kurangkali di kelas pitu Pak An budak kesok pinter detik Harusnya usah balir abdi pikiranana, tong dipikiran. budak kita mikiran orang jalan. we. kenapa? Karena emang begitu cara memahaminya, begitu cara memahaminya. Terkadang kita ini, bapak-bapak ibu-ibu, seringkali kita tidak tahu mendiagnosa sesuatu yang kita belum tahu secara diagnosa. So, puntennya, sok kayak gini mun budak bu bangor jawab ya. ah asin eta mau budak teh hiperaktif Kade, hiperaktif adhd autis itu harus berdasarkan diagnosa medis tidak boleh berdasarkan paningali urang sek medis kumaha jodoh bisa jodoh nyimpulkan, ya budak hiper sana salah kige celincing cat eta tahu kal jodohnya disebut hiper punan cek ustad punan cek masih di imah gitu ya acalang acalangan hyperku ah, medis be autis <laughs> ibu namun ibu-ibu bapak-bapak ngaji ditud di dia sappo aya tilu kali virus sakit sa virus Ma liren namun ayaah jelamacol-acolokan acolok ya <laughs> punya sabab dinahatiiskan ayah laya bulan Napillmadaim tidak boleh Andaa kencing di air yang diam karena kalau kencing di air yang diam akan menguapkan bakteri dan pirus Sami <tik> lamun <tik> matalah <tik> dia rek napal di ngacolok di kadir. nah model gitu makanya juga kita sama seperti itu jadi jadi memahaminya bangor berbeda oke mulai naik si budak lamun tos bangor teka kendalikan ke orang budak jadi bawang. hari baong masuk rada ngabantah kakolot dititah hari hari budak teh jang pang minyak yung kasep ah senama -mama era mualimin meli minyak eh, nengari budak ngasih mulai rada baong saya

punya hari ditelepon ku kabugo nga guruduk naon margina taeta murangkalitoss mulai memahami bagaimana hiruk baung tehku maha mulai kenapa dia egkek ka dit tun aya bedegong Ari bedegoong mah nyanykenkolotogen okay, nyken batur ia budak bedegoeta Di bahasa Sun ngalak Ibu salami budak Bangor Ken Nya. dan murangkalimah kudu Banur ngarah naon ngerasehat sakit itu ong gitu murangkali ti subuh nepiken Kaisah nga ulangnya <girly> Alhamdulillahusta anak nah hulang ti subuh negen Kaisah ah, Alhamdulillah kumaha lain bager tengara kalau ng kuduome budak karunnya so punya keli murangkalilah ka antep kenal ngarahsehat kebul budak teh asup ka jero imah, nolol dina kaca teh dina kaca kebul. Gak kejelengan dina sopa, teh dina sopa kebul. Cek budak teh di mana oh, kebulan atuh. <laughs> asub, kan kana kulkas tah. <laughs> Nya, ngebul ngebul sakali. <laughs> nah, ari ibu. Nah, jadi teorinya seperti apa? Satu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia didatangi oleh seseorang yang membawa anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya begini, 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 derek deg biasa bu, namun margina wajar, weh, kak Ustadz sok loba numawa pang doakin ustad, pun anak kia, kia. wajar, zaman nabi juga sama sampai dia mengatakan ya rasulullah alimni al aujiz ya rasulullah berikan ilmu kepada saya berikan nasihat kepada saya dan saya akan memegang nasihat itu katanya alimni al wa aujiz katanya aku akan pegang itu si Rasul ninggal banyak. Tak hebat na Nabi tak itu. Setiap jam minum sumping, tak kebehana na di beri nasihat nusarua. Nya gimana masalah nusarua? So, tidak tinggal. Nabi mah hebat. Nya, cobinya ya. Ayah jami gular goler di jero masjid. Cek Nabi tak itu. Nah, sena batur jam delapan di gawe, ya gular goler di masjid. Cek Nabi ditarus. Kunaun Kuno anjir sena gular goler way. dedak derak si jami itu. Ya Rasulullah, saya itu terlilit hutang yang sangat besar. Dan saya sulit untuk melunasi hutang itu. nabi teh gura goler di masjid me lunas satu kuma nabi Nah kita mama tahan tapi seorang nabitahiya doanawe sok bawa ku anj doa iu, apalken kujen doadek dipasihan ku Rasulullah doa apa doa gini urang apal tag dengannya Sakap dengan Allah inibi kamial kasali wa jub di dengan dititipken kan nabi teh bawaku jalmi saminggu dua minggu tidinyanya uhihD kan nabi Ya Rasulullah hutang kau langis bareres hebat nabi mah ngajar genna doana geh Pak naon marginna margin dina isi doa eta tehker ngajarkan ngarah hutang lunas teh ti dia hela hiji dua tilu opatlima genep 7h lengkah etate. makanya hutang badage 7h lengkah mah bares dimana diajarkan helat ti itu Allahumma ini adubi kamial kasal cek nabihillangangkan helaka males ngarah naon dimana jelma males mengangkabayar hutang nya Al jubnu naon aljubnu teh ulah loba kasihun sabab jelemah kasihun bisa mereskin masalah hiji-hiji di beresan terakhir Wow dubi kami goin lunaswhutanga dua minggon Pak Luna huttang barisgolahgolah teh boro-boro kabayar secara logika sakit ha udahuh50.000 lenggit sennal hiji Gak semuruh dua, Wak. Bu, segala. Kenapa? Karena semua sudah ada solusi dari Nabi. Termasuk anak pun udah ada solusi dari Nabi. Nah, Wan Margina, da nah, rugi atau Pak? Lamun murangkali Jalma jama Muslim, doraka kabehana nak rugi atau Nabi? Nya. Mataku Nabi diajarkan solusi. kenapa? Tidak mungkin. Walaupun di Quran sudah ada wabil walidaini ihsanan, tapi anger, we jelema dorakama aja di alam dunia tebuk. sadanasholeh gi dengan ayatdoraaka teh mata ayatdina ayat, ayat, ayat Quranwabbilwali Daini issanan wado robbuka Allah tab illaiyahu wabilwali Daini issanan Dadi Lauhilmah punna Sadayana murangkalites soleh nah kadunya jadi ayaah budak doraka kan takdirna milih beda-beda tuh gitu hari qdona Mas ada soleh Pak ahan diqubuka namadin tapi begitu di dunia jelemah ayaahunanasroni aya Yahudi aya Numajusi aya Nunnon aya anu ateis Kenapa karena takdir pilihan termasuk anak-anak da uang yang namaleh pi tiro patangan Ken akhirnya tapi dikersakkan perjalanan hirup budak-kurang aya masalah wado robbuka yang Allah ta'budu illa iyahu wabil walidaini ihsanan. Kusabab ayah eta berarti ayah budak nudoraka. Tak enak kumah acara anak, kemayunan anak. Sumping alimni al ya Rasulullah. Syawur Nabi. Tilu syawur Nabi. Nah, tilu. Syawur Rasul kumaha idakum kumta ila sholat. Ya, idakum tapi solatika pasoli solatamu wadain hiji eta nuka dua wala tatakallam bikalamin ta'ta diru minhu goddan dua anukatilu ajmi'il ya'sa ma baina pi aidinas tilu we hayang beres masalah kartos ya, punya hayang beres masalah nyak Cara oke rudet baik, lu bojo Pak tilu sakitlu maksudnya tadi lain bojona tilu <laughs> so, Bapak tu, kapungkul meurankali pada 1815 kasar oleh Saana simkuring tempang Jing Jamiianu 18 butar jadi Ustadz Sadayana

medis temenang menjadi dis melalui titilu ngajur pasti maksimati lu loba aku ma dan sa dia di mana saya kiraua patuangan gitudokakungkur nah, dugi ke 1815 mindset pola pikir sakit pola pikir, pola pikir, pola pikir Ayu nama sabab non. budak ayu nama disebutkan loba budak liar bah lama loba budak be rezeki eh, dikarabe kepungkuraf

Nah, neta gede sarua aja ngerasa telor. Tuh, tapi nah, tapi make hati, dah tuh. Ku hati mengemak sugan ku kapungkur. Sim kuring emut kene, abah gini usah dulu sekarang aruninga kene. Mun uih ti pak ti serang, uih ti serang. Panat tete si sangut esok di berkat ya tuh. Dah tera di sesaken pak tuh. Ngaja dan mereka emut ayuna mana halaman pi serang esok di Ah ngaja ngarasa asahan ku budak.

Tong baroga HP di ima. Ada di sorangan kira sok. Aina hayang tapi HP ayah wainya mau bisa. Seperti Aina hayang tetua wain ada sanggup ayah kena emangnya puguh ya tuh. Makanya bagaimana? Nanti saya yakin ini, ke depan sudah tidak ada musimnya lagi. Udah ada musimnya, kita akan hilang sendiri. Seperti lalajo TV, kapung kurma menirame di mana-mana seminar bahaya TV. Ayana di sorangan, baru ada di tara lalajo TV. HP, bakal sab, musim kuring mah. alami, mual. So, gerak.

nuka hiji sa Rasulullah ida kumta pisolatika lamun anjen solat ida kumta pisolatika lamun anjen solat pas solatamu wadain maka anjen kudu solat seperti isuk rek seperti besok anda akan meninggal dunia solatamu wadain deh Artinya Anda betul-betul sholat yang betul-betul ini diturahkan kemampuan kita. Kenapa? Karena nanti ada ini, Bu. Karena ada apa, Pak? Awalu sabul abdu yaumal kiamah sholatuhu. Ida soluhat sholatuhu, sholuhah. Ayanu sholuhah ayanu wakod, Pajak. Kan ada yang dia itu akan bahagia. Tapi apabila sholatnya rusak, wakodohobak, wakosaro, maka dia akan rugi dan tidak sukses. Lamun hayang untung, pakod wan wanjaha. Dia akan untung dan dia itu akan sukses. Dari mana? Tina sholat. Sok mau ayah pak. Mata sakit tuh eh. abdi teberes iya, beresan sholat. usad abdi teberes iya, beresan sholat. usad abdi kuma murang kali kia wae. Can beres sholat. Da sholat mah bakal ngajamin. Lamun beres sholat, beres sakabeng. Sok sakit tuh badai jaminan naon pak. Nya, Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika Isra Miraj, nah hampa ada kapungkur di diajarkan ku kiai kirup makul siga hasep hasep macan pernah turun ke hanap hasep makaluhur kaluhur we hirup nate tak nah bu hasep pak kaluhur ngalaya sabab hasep mati boga beban ya hasep mak beban hasep mah kaluhur ngalaya Sabab gitu, lamun orang yang sukses. Kudu Allah lupa beban. Sabab lamun te, lamun orang lupa beban. Mau naik kaluhur, tinggali hasil. Ya, kita ngalayang. Dengit, hasil. Tak kapangi, kita teka mana. Yang itu kudu di tehangan. Tadi hasil kemananya. <tuh> Entah. Tinggal. Kenapa? Karena dia tidak ada beban. Hidupnya ringan. Kalau Rasul menyampaikan di Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah Rasulullah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa sapeuting nepikeun ka ngablesat padahal lamun naik pesawat tetep bisa barajam. Tapi Rasul sawengi sabab Rasul mah hampang siga hasib. Rasul mah tidak ada beban. Sakit. we. Eh. Asra bi abdihi teh ku Allah tadi bebani Nabi mah mata di masjidil Haram ke masjidil Aqsa te telilah tuh pak Sawangi. pun tadi di samping mujizat Rasulullah itu adalah bagian apa karena hidup Nabi tidak terbebani dia orangnya betul-betul sukses dia orangnya betul-betul hebat kenapa mata bu tiwungi atau sawangi, pak ah orejat naon dah hampang dah hasil mah tidak dibikin ke Arab dia ya, bisa nepi Sabar dia tekat tinggal, jol ngaji langit nyambung, kalangit itu kan gitu, pas Matak asrobi abdihi Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya, apa yang pertama kali oleh Rasul diterima ketika isom Miraj? Tah. Tah nah bet ku salat. Kaantos ayeuna mah. Dina saweengi Rasul sumping ka Aqsa ti Masjidil Haram, ti saeuwih deui dina weengi eta kene anu dibahanan ku Allah naon? Shal. Artinya, ieu salat teh bakal mangaruhan sakabeh kahirupan.

Nah, be berarti aya salat pissansan beres Kenapa setiap salat akan membereskan hidup anda dalam satu hari satu malam mata lima kali salat 204 jam Allah Tenja si waktu lagi dipisahkan tengah hijiehhan Ka yangmun 17nya disawakkankan dipisah coba karena ada cobanya mikiranng mil jumikiran Jing Adna namun margina Kenapa karena senttral salat sabab namun bareres salat Nah kenapaapa sekarang adazan di otak-adik namunun barere salats nah, alam dunya sakit eh. orang Indonesia bareres salat nah, tinggal di urang minyak goreng ngantri Komumun minyak aus minyak <laughs> diperhatikan bagi di pasar si para lebih gen Ka macet ya jemak Ka non balanya ke supermarket am mil minyakuhnya tinggal dikulu tuh ya tapi jangankin kaki ye. coba Bu menyebatkan setengah 5 diddaguan minyak salat nama di hari-harianya sakit we. padahal salat bener kurjungwa minyak sadus kauat cu

Kapungkur pun guru calik bu, payunan pas santren dek ya, wait payunan bumi nate. Ustaz tujuh tahun ini ada guan santri senarek ngajar. Hmm, alhamdulillahnya ustaz mohon senang ada weng weng kia ngantuan. Itu senang abdi nyenak beas dua karung kurunyum. Cari weng kiai apa? pak rezeki nate di baru kaku al. Toro jodi ustaz tujuh tahun tujuh moyan weng senang ngantosan santri senarek ngajar. Malah senang itu tinggal ayak ayak tarigu sarang minyak abdi teh kurunyum bu. Dah tu dapur temat tak tak

punya harita dirinya eranya U guru ngim dia mulai kaharos berarti calik nesimkuring di korsi nueta can ke elmuandak kuput guru mah diuku ke elmuwan nepiken Ka reki na muud sing sabar buat Iha simIMkuring calik didinya bakalnyo grogen nu gitueka rasa Ustadcu nuju nawan cari kue itu ayah beas tuh kakak rayu lila eta gitu eta gitu kabehan anak jamaah anu boga beas kue nuntu emang ngadon mental malah mal. <tari> tapi dia 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 iya kue dia beresan gula coba sakit tuh ya pak ngalah hampang hirup hampang sok cing bener sholat hampang hirup tak nabi dihampangkan gitu Is atau pun di di nanti masjidil haram kamar masjidil aqsa nawan no, tak narima tak eta ketikaku Allah tadi dijawab Nah ya Allah yang berdampang itu padahal di luar logika manusia sabab ia bahhana jebred diberku Allah tadinak salat ellek 50 rakaat kurangankurangan kurangangan kurangan. jadi 17 sabab umat aranjin mua sanggup nga lakukan salat dii saatwi di 1717 ditingalian bisa lakukan ya 17 we, Bu kessakdayaanuna matak ibu-ibu bapak-bapak kade tidinya so lanjut deh ya makanya begitu rasul mau meninggal dunia apa yang diwasiatkan oleh beliau rasul badengan tuh kenal kaal ya ali taal itu nak kade asola 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 nah abad sholat ya dak rasul ngabahanan hebat rasul di bahananku Allah sholat Rasul ngabahanan para sahabat kusol. Kenapa? Karena Rasul tahu, namun beres sholatnya, beres sakabehna. Kau yang sholeh murang kali. Beresan sholat salaki. Bisa, bisa non, bisa sholatnya tinggal di ya, atu ku ibu. Ribu budak hayang sholeh. Ada salaki urang sholat ngaku mah. Sakapun mah dititah sholatnya apa?

Ya. Ka hartos. Pan ieu iya kan hayang nyolehkeun murang kali. Ya. Sedengkeun saleh teh ti mana? Ti dinya heula. Ari mah saleh sakujur tubuh. Ti mimiti takbir nepikeun ka salam usik. Moal aya Bu ibadah sok. Ngadoa mah bisa ngagerenyem. hati, jeung lisan, tapi salat mah henteu. Tinggawitan takbir dugi ka mana semua anggota tubuh digerakkan oleh Allah. Makanya ada yang mengatakan bahwa ternyata kalau orang melakukan sholat dengan benar, maka dia pun akan kelihatan bukan saja sehat fisik, tetapi non-fisik pun akan sehat. Semua akan disehatkan oleh Allah. Ya, Pak, beres tuh. So, lanjutkan lagi. Anu wajib dina sholat nah Bacaan naun anu wajib dina sholat. Fatihah. Tuh, loba. Suganku Allah tadi bahanan. La sholat tak liman lam yakro bil bakoroh. Tersah sholat lamun maca al-Baqarah. Kabayang kusim kuring. Lamun tiap sholat maca al-Baqarah. 280 genep, sura genep ayat. Mau barere semua sholat Tapi Allah mah hebat. Neng sakit weh. Lah sholat lam bi ummil quran. Bi kitab. Kenapa? Tujuh ayat sabukul masani yang diulang-ulang untuk menggambarkan. Yang disebut dengan standar operasional hidup itu tidak lebih daripada tujuh mata ke langit tujuh nya poe tujuh non margina dahirup jalan jama mau lepas di eh, mau lepas di tujuh so tinggal ku ibu tujuh dinten tujuh langit tujuh lapis surga tinggalnya sabar panto lah panto sabar di surga tuh tinggal kaciri <guluh> Tapi bisa ngejawab nanti baik dah berjamaah Nah jadi jadi gimana Pak Bapak Ibu S selesai hidup kita selesai hidup kita. Punten Bu, cing kira-kira. Lamun akhir jelema di kumaha, jelma lamun akhir umurnya di kumaha di sholatan. Coba dikubur, gajol langsung dikubur. Sholatan lah. mata geningan ayah Ja mittara salat anre dan pemahot mayat diatan itu terus jaabanti Allah terus jaabanti rassul beresan etang beresana na margina margin konci Di bisnis jalan bisa aya salat anubal bisa salat an sesuai kemudian kita berumah tangga tidak ada atau ada masalah salat beresmu ibu beres ma, Ibu, ha, ibu beresan salatsholehah ya kadai ulah soleh, ha? <laughs> soleh, ha? Sok soleh Sok, Insya Allah, bapak beres sholat soleh, Insya Allah, ya, di mana? Tujuh ayat, tinggal bu, tidak banyak, tidak banyak, lah sholat lima, yuk. makanya kenapa disebut umul Quran? Umun itu adalah apa? Tarbiyah yang di sana sumber pendidikan ada di mana? Umul Quran disebut lagi umun, artinya apa? Sumber pendidikan ada di al fatihah, ngadidik murangkali maulawi di al fatihah saat itu ya. guru dibacakan alpatiah kuibupalpatiahha eranya pun dan punya dah pasti alpatiahmah apa sedayanya tong bujeng- bujeng Jamin Nutara salat Jami anus salat G Bu atau nu Nutara salat G alpatihamah pasti apaapa Sebab naon masani, masani teh repetisi, diulang-ulang agar napal di tapi kudu jadi akhlak. Makanya di Quran qad aflahal mukminun alladzina hum fi sholatihim Engke diakhiri jadi waladzina hum ala sholawatihim salat anu ditampiku Allah bakal mereskan masalah udang teh2 hijjikhoun dua yuun jadi dua le itu pak sijinghur sa daun lamun annan tepan awas Bu anj tepan Bal cali asalosihaun beres keutantungnye Ma usah nyeri turtete saya salat na kamu biasa cari korsi tapi asa ayaah efekun beres sakit ayaah jaminpan goler ten asal apa mata sakitwe pasanren mah nges ajarken budak sing bener salat bereskira sakit tohong loba ngajar ke ken budak tuh bisa bahasa Inggris gitu nah dah mual sugan di ke di akhirat ya mual sok ken baik yang terbiasa bahas biologi gitu nanau tapi lamun uja, pinter bahasa Inggris sholatnya nate bener neng pinter bahasa biologi tapi sholatnya nate bener mau ngajamin bakal sukses kenapa karena kurikulum yang terbaik adalah kurikulum sholat kurikulum sholat ya dan itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah. So, hiji-hiji. Bu. Kemal Al-Fatihah? Kahiji naon? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nomor kedua 2 Nomor K3. ar Nomor keempat 4 Maliki yaumiddin. Nomor kelima punya Iya karena Abu iya karenatain nomor ka genep ihdinashiirotol mustaqi nomor uhshiirotol am taaihimhail magduaihimwalalin amin mah nutup su ku Allah dipasikan seadaaannya gituihiji oh, kurang hiji-hiji kawaktosan hun teka waktu mabios dan ngaji malin kudu tamat kudu ngerti karena tamat gak ada mah alhamdulillah tos beres delapan bab ditanya teh ibu-ibu bab mana nu teka harti teh hici nampi kada delapan belas ustad jadi nu penting mah ngar standarnya jangan mengejar kurikulum standarnya perubahan perilaku begitu aja baik kurikulum tanepi g nu penting mah budak robah dina hirup sakit tubuh daeta bu, kurikulum pangsa mah nama etapa budak robah sakitu gitu ya karena aya sekolah utara ramat kurikulum teh tapi budak kalau keluar teh ngadon loba masalah ya malahan budak teh keluar teh ngadon jararangar dan mikiran kurikulum bukan itu jaminan pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ada dua teori yang disampaikan oleh para ahli dengan bismillah. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, budak lain milik orang tapi milik Allah. Titipkan ke Allah. Tong dititipkan ke jelema. Da pasantren mah lain nitipkan budak. Lain, lain tempat nutupkan nitipkan murangkali kali. sekolah mah lain tempat nitipkan murang kali. mengawadahan bisi budak ulin di mana wae. Nitipkan anak kasaha. Ka Allah titipkan. Mun ibu gaduh Iam gaduh non, ibu Bapak gaduh warung badat terusku ibu dititipkan kahan chip kadebu dititipkan kasatpam kadek pangeraan aku dititipkan kasaha ya Allah Abdi nitip warung Abdi Abdi nitip tokoh Abdi manga we jebred wepam didinyakem dijagaku Allah apabila mentitipkan hunggul kasatpam ku malam Allah tewidi bakal benang di Sa Pam salah udang teh tadidnya sok nyitip ke nanawan teh kasaha jelemah hari kalau tak pun anak gitu ya Allah mangan niti manga, pun anakan dal nangkau lama diberi amanat bikingurusna anakpun nantisholeh jengtuk mengawenyangken titipkan kalau Allah ngaberaratti Mata kiji waktu ibu budak dicokot ku Allah tekudu diprotes. Daka kahoyong nu ngaduh na. Dalain gaduh orang lain. Gaduh Allah etama. itu, canak murang kali teku Allah. Ken bay. Cirik mah wajar. Ngan lamu diceng cirikan. Ta etete beda dey masalah. Caroge bu ngantunken. Sok ken bay. Nya. nu orang. Salah kige. Milik Allah. Nya. Bapaknya bojo ngantunken. Ken bay. Sok cokot ya Allah. Ini ya, maksudnya ngis waktu nak mah gitunya. <laughs> Hei daripada di waktunya, Mari cek Allah teh wayah nak pak. Ia jalan coba yuk yu, bapa. Ina teh ku kau larek dicokot dah waktu nangis beak. Cek bapa teh mang sok. Mata jo langsungnya begitu ngantunkan teh Allahumma ajurni. nih pimusibati wahlu pi khairun minha. Lain inalilah. Adon Allahumma ajurni. Ad nih pimusibati ya Allah. Suatu istri saya meninggal dunia diambil olehmu maka cepat ganti dengan yang lebih baik dari yang sudah ada. <laughs> eh nah, lain te, lain te menang ada orang itu. Kenapa yang kira ada sabar hal ini? Pas aku deng, pan candi kubur kubur acat nggak doa Allah majur ma nih atuh. <gif> ya, jadi ibu milik Allah, milik Allah. Nya, yip, ntar, kedik, ya, ibu pun tadi saya kedikirnya, eh, kantos sumping kasih mukuring, pak ustad. Abdi salami genep tahun, ngewa kapun lancik. Lamun ayah pun lancik di bumi, tapi jebret bu asup kana kamar. aya pun lance di dama ah antara di saya naonwaku pun lance nah aya naon ibu genep tahun sabab naun keke meneh nyeri HP budakna katabrakku caroogen lain katabrak caroogena ngaluarkan mobil tin garasi murangkali kapenngker jebred apa sugante budak ngalangung kapenker tekat tinggali jebret nganun ke didnya hmm. dapat majikan ke Budakkte ditabrak Bapak genep tahun Pak carooge sumping baer carooge Hoong tuang karena di dalamnyani Pak kungewa kas kuwa kunge, as gaji majalan Buli sumping ngaje grup ceri nyeri hati Abiku pun lancek budakhiina budak lalaki sen katabrak jeng lain kubaturku pun lance senang ngobrol saja ngobrol anj Anapang nyarekan tak go mengkaaksian kusim, kusim beres Pak atas kadangmu naon anu dijaro hati bojo atau Ustadz sokrek dikumaha Gakuogen hampuru

hangkan digantian di tapi dak tu ari mamah ke wa mada irah arek namahan atuh dah <laughs> heh, dak pan boroboh ari ibu kan boroboh yang namahan budak pan ngal balik ke panto rek namahan kumaha dak tara papangi atunya tara pa antel akhirna kumah. bojona jo cirengnak dak nangis ka langsung nyarios us, Pak ustad abdi kedah kumah. hampura Bapak. sok da budak lain milik urang bismillahirrahmanirrahim Allah maha pengasih, maha penyayang sok sanajan budak lain sok sanajan bu boro-boro budak urang ge lamun sidi cokot bareng bisa Cak we keur Allah mah kawasa oh kitu usah nya sok gabruk bu salah gue gabruk dua nana nyegruk setengah jam genep tahun teu ceurik atuh beak kan dipakene sigana lamun di emeran ku eh dua emer setengah nang hore ame ngemeran nana deung bagi naon bagina atuh nanyan osanya beres bu tidinya tejo langsung, wih, weh, beres, dihampura salakina, di biasa deh, ah, romantis, jebrede nelapot, genep sasi tidinya nelapot, pak ustadz, alhamdulillah, abdi bobot deh, anu benar sih ini, mohon alhamdulillah, malih masenah ustadz abdi teh kemar, gitu, mohon, udah genep tahun atau pak genap tahun apa beres ibu kemar Ustad update salah hiji istri hiji Subhanallah ya Allah nah ibu atuhnya lain tiharit tajing temen taham pura tehtiharimoga terang mata Bismillahirohmanirohim sangat kalau buat Allah terek nga ganti dicokot budak iya hiji digantian ku Allah dua. Nang urang cing rido Kartos, Pak. Kartos. Cokot hiji digantian dua. Asal rido Sok Bapak, cokot hiji bojo. Nih. Lancing rido ibu eh, dengan anu istri sahabat ya nganun kencaogena Gauh putra 12 sumping kan nabi cek nabi tongsa lempatah doanaum musib wata mulidnya beres Mas Idah sumping di nabi ku kaulah di anjit jadi jadi nabiogenak Nu tadi sama sahabat dan nah, 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 tuh semua kalau ibu ba punya permen permennya dibungkus nanti setelah dibuka bungkusnya dia Nanti di dalamnya ada permen, bungkusnya dibuang. Bungkus permen adalah cobaan hidup bagi kita. Tapi dituang langsung. Gerona sayanya. cing. lamun kus, ibu kusim kuning di pasihan permen langsung tadi bungkusan kersate. Nya tuh terkersal. Tapi lamun pada permen etake nih gara ngan di bungkusan jauh ditarima. We. Nuhun usahnya dibuka acurin tak diri dibuka mah. Tapi nah karena hidup manusia harus dibungkus dulu dengan ujian. Kalau tidak dibungkus dengan masalah, manusia tidak akan nikmat menikmati isi permen itu. Ya, mata Bismillahirrahmanirrahim. Sangat dan Allah. Sok, dalain milik kurang budaknya. Bah, nitip pun anak lima di dia. Sakola kabehanan di dia. Cik abah, di dia, pimpinan pasantren. Mangga bu, dah abdi kesam. Tegaduh kekawasan. Allah nunga turna u sangat genka Allah dah stadah di dia gesua lain teboga masalah ngandi bare kemampuan mepikir ngajarke din ngajarna ikhlas baru Dakna ikhlas neima ilmu Insya Allah bakal dissholeh keku Allah lain disolehkan ku buku tapi disoleh ke naku Allahtan muka hiji makna ka dua Ti Bismillah sebut budakbunggakuku udah apa karena anak yang sering disebut namanya itu akan membuat dia percaya diri luar biasa dinanga doateku kurang Robbi habbli Minsholihin Ya Allah Chingsholeh pun anak namina padli namina naon namina raji sok doaken Tamihan sebut kenya mata keengaran budak teong li tuh

Ya, nah, urang ranage ejekuel, eh, ada orang dan orang kayaknya malu. Ejekuel, eh, orang nancakolema tuh. Dengarannya ejekuel akan tega arti. Sangat itu, Abah saya pun ikutuh teh. Dukas, ada dosol-dosol gitu. Oh, ini n dua nya Jadi, di dosol-dosol ada, ngarah gampil. Ternyata, murang kali di tren. Jangan, jangan, jang jangan, 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 Hebat, jangan, 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 Barat, jangan, Pak. jangan, jangan, jangan,

ditaruh saya kapun bapak apa non artinya Jensen pak aku mau bapak we kapangi sih neta Google nah jadi nama sebut ketika kita sholat Bismillahirrahmanirrahim empat ribu kali Allah menyebut namanya di Quran tidak ada masalah Allah disebut oleh Allah empat ribu kali itu di Quran padahal Quran teh milik Allah tapi disebat sebut so, ku ibu ku bapak ku santri taliti di Quran ayat empat ribu kali kalimat Allah itu belum dengan asmaul husnanya, baru Allahnya saja. Itu disebut-sebut buat apa? Semakin kuat. Semakin banyak disebut, semakin kuat. Begitu. Ibu, bapak, dina sholat. Doakin budak, ngarana sebut sok. Ngarah naon, ngarah budak soleh. Ya Allah, ya pun anak awewe ngarana sah, lisa. Lisa, lisa. Ya. Kadang bisa pahili jeng, jeng kutuk. beli sate lance kuara kurangtelisasholehah gelis tuh gitu padlisholeh kasep tuh dan istri yang sering disebut dipanggil nama walaupun panggilan itu mereka akan lebih percaya dan lebih semangat ya Humayro. begitu kan rasul mang yusuf yang isabi ya Humayro. dipanggil namanya wahai yang pipinya kemerah merah ya mau pan manggil cek ya bilang bara yayang tuh oh jauh tadi

kunci yang kedua ya yang pertama hiji al-waladu alwaladu limilkillah budak milik Allah sebut nama anak di dalam sholat kita nah, hiji etanya ya aduh itu kumah ya tos apat nemegi apatiha ya jeng karek itu bu dah mal beres atuh kita lamun seminar itu dua hari dua malam <laughs> tinggal mudah-mudahan tuh tinggal jadi ya, di pesantren persatuan Islam nomor 165 Arjasari jadi Arjasari itu Kabupaten Bandung pemirsa yang ada dimanapun sekarang yang nonton isyara siaran di salah TV dan ini santri-santrinya Alhamdulillah di sini daerah yang dekat dengan Arjasari dan insya Allah katanya akan ada pembangunan sarana karena tidak memenuhi tempat untuk santri-santri belajar dan sekarang ada pembebasan tanah di daerah ini, di pesantren ini. Dan katanya barusan membutuhkan kurang lebih 80 juta lagi untuk pelunasan. Mudah-mudahan nih pendengar dimanapun yang sekarang menonton acara ini, ada keluasan rezeki mau singgah ke pesantren persatuan Islam Arjasari ini 165, silahkan. Ke pesantrennya Alhamdulillah, saya lihat santri-santrinya kelihatan. Baik, soleh-soleh saru banget diajar kata kudu diwadahan engal dan orang tuanya alhamdulillah di sini hadir semuanya ya saya kalau bapak ibu yang melihat siaran ini mungkin melihat saya saja ini yang hadir hampir semuanya orang tua santri asati asati dan juga semangat belajar makanya mudah mudahan saya support pelunasan dan pembangunan sarana pendidikannya cepat terrealisasi insyaallah 80 juta mah Saudara Allah enteng sakit tuh. Orang sangakan wae kalohnya, suhunkan bu. Mudah-mudahan dina dinten ayun ayah donatur nungke langsung ngagurubug hatena. Oyong langsung tepang saran pesantren di dia. Kita doakan saja. Saya juga lagi membangun pesantren. Kita doakan sama, ya. Pesantren ini juga lagi membangun, lagi pelunasan. Doakan sama. Pesantren saya juga doakan sama. Kita subaya nama. Kan ada jelema benghar loba, Pak. Ya. Mudah-mudahan, we Wah, 80 juta mah insya Allah. Ngicep keur nu Sekali mah. Sakali lunas. Nya keur anu beunghar. anu anu duit mah anger we we. Tapi orang doakan Saya jamin ibu-ibu bapak-bapak yang mendengar dimanapun sekarang berada Kalau ada yang terbetik hatinya insya Allah Nanti kalau boleh nanti menghubungi saya Dan tidak perlu khawatir Menghubungi langsung pesantren silahkan Kenapa? Sampaikan kepada keluarga Kalau ada rezeki yang lebih Ini sudah jelas Anak-anaknya ada, pendidikannya bagus Dan insya Allah akan menjadi jariah yang sangat luar biasa Nah itu Jangan ulang titipkan ke Allah Banyak pesantren titipkan ke Allah Ngarah naon Ngarah nu ngajagan ke Allah Ngke jadi lunasan ku Allah subhanahu wa ta'ala Tah sakitu hela ibunya bapak Tong panjang-panjang ting Tos sajam cekap Ken wairaha dewe kadede ayah waktosnya cu Insya Allah kayak waktu aang Kde mudah-mudahan Ibu bacing Syariahat Sadayana mukali nacingsyaleh sholehah digaampilkan rizkin apa Allah subhanahu Wa ta'ala apun tenanuka suhun wabillahi taupiwalal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh